Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laura, penyanyi cantik asal Ukraina, merasakan berbagai cobaan hidup. Sejak berusia sekitar 15 tahun, ia menderita kronis desisi, yaitu penyakit autoimun yang menyerang bagian usus. Suatu ketika, Laura kehilangan sahabat sama artis akibat kecelakaan motor. Dia bahkan kehilangan pekerjaan, dijauhi keluarga hingga akhirnya harus menjalani operasi. Namun siapa sangka dalam kondisi tersebut dia justru mengalami kejadian aneh. Ketika berada di ruang operasi, sahabatnya yang sudah meninggal dunia seolah mendatanginya dan meminta tolong kepadanya. Hal itu diungkapkan ayah Laura saat selesai dioperasi. Seseorang pasti masih dalam pengaruh obat bius sehingga dalam keadaan setengah sadar. Sang ayahlah yang menceritakan kejadian aneh yang dialami Laura ketika masih dipengaruhi obat bius usai operasi. Menurut ayahnya, Laura sempat berkata bertemu sahabatnya di ruang operasi dan merasa bersalah tidak bisa datang ke pemakamannya. Laura tersentak kaget mendengar cerita dari ayahnya tersebut. Kejadian ini membuat Laura merenungi segala hal yang menimpanya, termasuk cobaan akan penyakitnya itu. Ia pun menemukan sebuah kalimat dalam kitab suci Al-Quran yang seketika menyadarkannya. Dikala termenung sendirian, aku menemukan sebuah kalimat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak menguji seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalimat itu sangat membuatku terpukul dan aku berpikir mungkin selama ini aku salah mengartikan semua ini. Laura semakin yakin untuk tidak menyesali apa yang terjadi padanya, termasuk penyakit yang diderita karena terbukti mampu bertahan sejauh ini. Semua yang aku lewati selama ini terjadi karena aku sanggup menghadapinya. Aku sanggup menjalani hidup dengan penyakit kronis desisi. Laura sadar telah menghadapi ujian berat, menjalani operasi, merasakan sakit, tetapi yakin suatu hari nanti berakhir indah dan ada ganjaran yang setimpal atau bahkan lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin itu semua. Semakin membaca Al-Quran, aku makin yakin Allah tidak akan pernah memberi cobaan tanpa akhir. Ia menciptakanku ke dunia hanya untuk merasakan sakit. Ia menciptakanku untuk mengujiku bagaimana aku menyikapi setiap ujian. Satu bulan usai kejadian aneh di ruang operasi, Laura pun langsung mantap mengucap dua kalimat syahadat saat di rumah sakit. Alasannya, dia meyakini bahwa Islam melalui Al-Quran mengajarkan pada kebenaran.